tengok Allah Ta'ala bagi kepada Sulaiman dah. Dia guna kena pada tempat angin boleh bawa dia nak pergi ke mana. Ha. Tak rakyat jelata dia gini penuh apa-apa reh. Petah angin bawa. Sana dia tu. Berapa beribu dah tak tu. Duduk di Syam, Palestin, pergi ke Yaman. Cuma dia lau. Tengok. Pas siapa nak pergi lebih tahu tu. Nah, tapi dia guna untuk apa? Untuk nak menghadapi bila didapati ada raja berpih ni betina tapi majusi. Tak semua apa nama ni bukan majusi, semua matahari. Bila dapat maklumat ke dia, dia pergi. Hantar surat pergi, suruh berima. Kalau tidak, aku akan pergi hancurkan. Tu dia guna lah tu. Pak hari nak lawan, tengok. Tak lawan dengan dia, tengok. Rakyat dia bukan kata manusia. Binatang semua. Dia nak peretah ke apa, boleh belakang. Tengok hantar surat melalui burung pelatuk. Mana boleh hantar surat melalui ke burung pelatuk. Segala jin semua tu rakyat dia. Tu tahawih. Tapi untuk mengatasi. Dalam memanggil kepada agama. Lepas itu dia berdoa. Jangan berilah ya Allah kepada rekaman dia pada aku. Takut dia mau guna tak kena. Itu dia. Kita tengok mana-mana lagu ni, kita berasa atas nalat. Tengok Sulaiman tahawi dia atas nalat. Tapi kedudukan dia rendah dan tawaduk. Di sini ayat ni kata, Allah lah Tuhan yang menjadikan kamu daripada tiada kepada ada. Kamu dia bukan sekadar menjadi. Dan beri rezeki. Berikan kurniaan pemberian agar kamu.